Oke, jadi desain patch-nya Litbox itu udah aku ganti. Jadinya aku terpaksa harus membuat ulang intronya. Oke, kalau gitu, nih intro nggak akan ku pakai dulu. City Race dan kembali lagi di channel Litbox 2077, dan hari ini kita akan melanjutkan game Half-Life 2, game kematian satu ini ya. Oke. Jadi di sini kita baru kemarin tuh baru keluar dari Ravenholm ya. Sana itu kota angker. Oke, jadi kita akan let's go ke arah mana nih, sana ya. Oh, zombie. Hati-hati nih. Aduh. Untung gak sakit loh. Ini mainnya di mode easy loh. Kalau misalkan mode easy ya gitu deh. Oke. Wait a second, itu apaan itu? Laser itu. Oke. Okay. Ini apaan? Gue mati. Eh, gimana ini? Gue malah gak bisa sprint. Woi, mati woi. Aduh. Ya. Oh my god, bro. Nah, ini gimana cara ngelawannya dah? Udah deh. Aduh, coba lagi dah. Aduh. Iya. Yeah. Malah mati. Oh, sip, dua lah. Oke, dua sniper rupanya. Ini gimana sih cara nyerangin mereka ini? Aduh, gua kena mulu, nggak bisa loh gua kalau mati kayak gini nih. Sip. Gua sekarat. Oke. Biar aja. Siapa ini orangnya nih? Oke, sip, berhasil selamat. Masih ngincer tuh orang. Eh, komen. Oke, sip. Ah, gua salah ini. Makan nih. Aduh, malah miss lagi. Kan tuh. Sip. Hai. Easy banget assault rifle. Boleh-boleh ini. Aduh, kena api lagi. Ya udah, gak apa-apa deh. Eh, gua kena api mulu. Oke, sip, pelurunya lumayan nih. Banyak kena api mulu kan, jauh loh ini range nya nih. Oke. What the? Aduh, malah kena lagi ya, malah kena barel. Bodoh. Ah, malah kena barel lagi kan, bodoh kali aku malahan ini. Tembak ulang lagi. Oke. Jadi, ada orang di sini nih. Mantap, mati kamu. Aduh, ini darah gua malas. Ini lagi 30 nih sekarang nih. Oke. Aduh. Ini sebentar. Ini malah mati lagi. Mana coba? Coba nih. Revolver ini OP banget nih, kuat dia nih. Cuman pelurunya ini lah yang agak boros itu. Salah nembak lagi. Ah, gua gak fokus. Nih, gara-gara ginian nih. Makan nih, oh. Ah. Bentar dulu. Udah. Lah.
Gua kenapa ini? Aduh. Gua gak bisa nih. Gak bisa nih. Gua harus mulai lagi dari awal ini. Bukan dari sini nih. Dari sini nih. Oke. Oh my god, bro. Susah benar nih game rasanya. Itu zombie biarin lah, kesel juga gua. Bentar, revolver mati tadi. Aduh, ini serangannya sakit ini nih. Ini bisa gak sih kita nembakin ini nih? Ini gak ada ujungnya. Mati gua. Porok gocek-gocek. Porok gocek. Gak kena. The power of gocek is real, bro. Depo. No, malah kena dong. Apa sih? Aduh. Ih, gua kayaknya harus lihat deh ini cara ngelihat ini cara tutorialnya gimana nih di YouTube ini. Gua bingung gimana cara ngelawan snipernya ya gitu. Bentar. Gimana ya caranya ya? Ntar gua cari dulu di YouTube dah. Oke, jadi pas gua lihat di YouTube ternyata snipernya itu harus dilemparin granat. Kayak mana nih? Bentar, ada zombie itu soalnya. Sip. Ini juga mati ya headcrabnya. Jadi caranya itu dilemparin granat kayak gini tadi nih. Sebentar. Nah, kayak gitu tuh cara ngebunuhnya. Oke. Gue baru tahu dan ada dua sniper di situ tuh. Oke. Mana itu mereka bakal nembakin kita juga. Oke, hati-hati. Oke, gas. Nah, itu kan bakal tembakin kan nanti. Terus dia bakal nyariin kita. Ini gimana ya gue ini ya? Sebentar. Tembak gue, cepat. Gak mau ya. Gue harus pelan-pelan seperti ini. Hampir aja. Oke, sip. Aduh, kena. Oke, kena dikit. Gak ngaruh. Kok gak bisa sprint sih? Oke. Nih, makan nih. Aduh. Sip. Oke, sip. Miss satu. Belum kena. Oke, coba. Nah, hai. Makan tuh. Granat paling sakit. Ini. God, bro. Hampir aja gue tadi. Ini. Gue kira. Tuh sniper gak bisa dilawan. Gue malah mati. Mati konyol pula. Aduh. Yaudah nih. Gak apa-apa lah ya. Ini ada granat lagi gak nih? Oh enggak. Peluru senjata ini. Ah, ini malah. Kena api lagi. Udah biarin dah. Oke, gue bakal serang orang-orang ini. Kenapa ini mereka malah nembak-nembakin gue? Oke, ada yang situ. Makan nih. Satu shot gak tuh? Makan tuh. Hai, main-main sama gue tuh. Mati lo sama revolver gue ini. Aduh. Oke. Oke, kita bakalan masuk. Bentar. Tentu. Nih, mereka masih ada banyak. Aduh, abis nih peluru revolver gue nih. Pengen balik, cuman gak sempet. Yalah. Oke, ini ada peperangan. Kita akan masuk. Iya, perang! Makan nih. Aduh, sebentar. Kenapa nih? Winston's been hit. Patch him up and get him to the back as soon as he's stable. Gordon, Freeman. It's incredible you made it. We've been getting communication from Alex. I'll see if I can reach her again. Namanya Winston. Follow me. Winston. Dah,
Iya, kenapa? Aduh, kasihan benar. Musiknya sedih. Orang, ini orang nggak apa-apa kan? Gila. Over here, Dr. Freeman. Kayaknya darahnya keluar kepala ini kena headshot atau kayaknya mati. Aduh, ya ampun. Ih, sedih bener. Kayak nggak rela gua ninggalin orang begini nih. Over here, Dr. Freeman. Iya, lu bawel banget lagi. Sedih juga malahan. Emang lu mau nunjukin apa? It's Lee, I'm raw clear. And I've got Gordon Freeman. Dr. Freeman, you're kidding. Aduh. I've been on the line with Alex. Masih hidup mau tuh orang itu kayaknya. Mau mati itu. Over here, Dr. Freeman. Kasihan gua. Eli Vance is indispensable to the liberation. Eli Vance to the liberation, apaan? Alex, it's Leon. Nah, ini Kristal nih. I've got Gordon Freeman with me. Apa nih? Wait, kenapa Gordon, dia mati nih? Made it through Ravenholm. Thank God, I need your help. They've taken Dr. Vance. Huh? He's been taken to Nova Prospects. I've been tracking the wait, ship a made second. For him and Judith Mossman. Eli, while the train is still running, I'm going to hitch a ride. Here's where you come, Gordon. I need you to make your way along the coast until you get to Nova Prospect. Nova it used Prospect. To be a high security prison. It's something much worse than that now. But I think it's you wanted to take the coast road? You won't last 5 minutes on foot. It's spawning season for the antlions. That's why I called you, Leon. I was hoping you still had that scout car we left with you last summer. The one Dr. Vance rigged with the tau cannon. Yeah, good idea. Hold on a sec. Norco, bring the buggy out. Put it on the dock right now. Gordon Freeman will be driving jadi, it. Jadi, kita bakal nyetir mobil nih. Boleh, good boleh timing. Ini. Okay, Alex, we're all set. Thanks, Leon. Maya nih, ini nyupir mobil nih, barbar gua kalau udah soal mobil-mobilan itu. Oke. Ini mau ngapain? Okay, Doc. Before you hit the road, you might want to grab some med kits, restock on ammo, maybe check the muscle where you're headed. There's an ammo supply crate on the back of the car, if that's any comfort. Okay. Stay with the car. Ini orang-orangnya yang luka-luka nih. You stand a fair chance against the antlions. I'll radio ahead to let the next base know you're coming. Okay, okay, siap, siap, siap. Hi, boy, 17. Okay. Hello, Dr. Freeman. The car's all ready for you. Okay. Hop in and I'll lower you down to the beach. Good, okay. Here we go. Sepertinya seru ini. Oh, kita bisa turbo sama handbrake. Okay, kita diangkat ya. Kita diangkat. Apa ini kita diangkat ini? Oke. Okay. Terus ngapa ini? Kok gak diturunin nih gua? Your magnet's failing. Hold on. Amin. Sorry. Aduh. Ay, aneh banget mobilnya langsung. Gua kira kenapa ini? Oke, okay, kita harus kirain ini. Sini juga. Oh, ini. Hahaha, seru juga nih. Oke, okay, langsung. Sedikit buat turbo. Oke. Okay. Oke, okay, gua harus ke atas sini. Boleh-boleh nih. Kayaknya seru banget ini. Oke, okay, kita bakal ke terowongan situ. Sudah, kita gasin aja mobilnya. Hahaha. Seru banget pas ini. Ngedrift. Kayak di Tokyo Drift. Malah ini kan. Oke. Okay. Kita ke arah mana nih sini ya. Oke, okay. Kita akan langsung gas pol, red loh, aduh ini malah sebenarnya tapi nggak apa-apa. Kita bakalan kemana nih? Pokoknya dan, apaan ini? Apaan ini ya? Oke, okay. Oke, okay, sip, and client sini kalian.
Bentar. Gua bisa sih pakai ini. Bentar. Aduh, sana. Gak kena. Sip. Makan tuh meledak tuh. Kalian semua gua bunuh. Di game ini tidak perlu namanya pakai kekuatan, tapi pakai senjata. Oke, okay. Oh, malahan ini kendaraannya licin betul suspensinya. Lah, langsung ini. Beda sama ini, kendaraan di Garry's Mod ini, kendaraan ini gampang selip. Oke, okay, matiin. Gak ada siapa tadi tuh. Aduh. Sini kau, Lin. Oh, loh, udah mati. Langsung tuh gepeng tuh. Siapa? Aduh, combine ke atas. Sarangnya combine dong. Nah, kena tuh, satu. Woi, gue dikejar. Gak mungkin dong, gak mungkin dikejar. Kok pelurunya sampai sini? Oh, ternyata combine di sini. Haha, makan tuh. Mati semua tuh. Makan tuh. Aduh, semoga. Ini nggak sakit. Emang di sini ada apa? Oh, ada supply dong. Ada supply ternyata. Malah jatuh itu. Ntar, kok nggak ada jalan? Oke. Ternyata bisa kita pakai ini juga. Sudah. Gampang banget, sumpah. Oke. Malah. Oh, hampir aja. Oke, kita akan tempat tabrakin. Mantep dah. Aduh, sakit banget. Tapi nggak apa-apa. Enggak, sakit-sakit banget. Kita jangan coba matiin ini. Tembakin ini. Depan muka langsung mati. Langsung mati loh. Mantap jiwa emang nih game ya. Ada orang. Gordon Freeman. Iya, kenapa? Ini gua. Hurry, get in the basement. We're expecting gunships at any moment. Gunship? Colonel Carter will be glad to see you made it. Gunship. Kapal bersenjata kah? Oke, kita katanya suruh ke basement mana? Apa disuruh ikutin? This steerable rocket launcher is our best bet for taking down a gunship. Basoka. I'll be right with you. Now, where was I? Ah, yes. Using the laser guide, you can steer your rocket past the gunship's defenses and prevent it from shooting down your rocket. Ada laser juga. This will only anger it at first, but if you can survive long enough to make several direct hits, you'll be rewarded with a prize worthy of any mantelpiece. Now, who's going to be the lucky one to carry it into combat? Voila! Yes, Gordon Freeman. I couldn't have asked for a finer volunteer. Colonel Odessa Cubbage at your service. Oh, nama Odessa. Oh. Wait. Kenapa ini? Oh, gunship apa? Ini. Sebentar, kayaknya ada ini deh. Set. Gunship yang ini dong, bisa nggak nih gua ngelain ini? Oke, satu hit doang, bisa lah ya. Makan nih. Tuh. Nih, satu lagi nih. Makan tuh, lontong, meledak. Ada lagi nggak? Aduh, defend little of the seven of the gunship. Nah, apa ini musik sedih lagi nih? Kenapa semuanya pada gini? Good luck in Nova Prospect, Dr. Freeman. Nova Prospect? Get going, Dr. Freeman. We know Eli Vance is depending on you. Oke. Okay. Left, sorry, Eli Vance ya. Tentu aku akan berjuang. Well, that's that. Untuk Eli Vance. I gather you've disposed of that gunship, Dr. Freeman. Your reputation, sir, is well deserved. Yeah.
I shall have someone open the gate for you immediately, so that you can drive on. I understand that Dr. Vance is in great need. Use extreme caution when approaching the bridge. Radio silence from that outpost leads me to believe it has come under Combine control. Still, you're clearly the right man for the job. You'll make it through if anyone can. Farewell. And please tell Dr. Vance that Colonel Cubbage regrets not having been able to rescue him in person. Okay, deh. No papa. The Freeman must now hurry on. The Eli Vance is held in distress most dire. Yaudah. Is there reason for delay? Gak ada reason sih. Yaudah, gua mau... Gak ada supply lagi, tah. NLO to Lighthouse Point. NLO to Lighthouse Point. Come in. This is Colonel Cubbage. Come in, please. Yaudah, gua bakalan... Otw dah. Langsung gas kendrong. Keberak pohon. Meninggal. Drive safely. Okay, siap. Ay, minimal dibuka dulu lah. Ya udah, gak apa-apa. Hilang darah dikit, gak ngaruh. 96, bukan 69, aman. Oke. Okay. Nah, lewat sini loading seperti biasa ya. Ngeselin banget loadingnya. Tabrak masuk. Oke, okay, sepertinya di sini banyak. Ini tempat apa aja? Aduh, mana nabrak mobil ini lagi? Wah, tempatnya Combine ini diserang. Ini mati yang satu. Kayaknya gua harus pindahin ini sih. Oke, langsung dah. Gua raid ini tempat. Mati kalian semua. Di tangan gua. Seorang... Ya, seorang manusia berkekuatan iblis yang tidak perlu kekuatan iblis untuk menyerang kalian semua. Para combine ngeselin. Pake pistol pun aja. Udah mati kalian. Mana nih? Macet satu nih. Lawan nih pistol gua nih. Lawan. Sumpah. Udah lawan aja. Aduh, pistol bisa nih gua sama combine ini. Apalagi sama mamat doang. Menggampang. Walaupun gua sering mati sih sebenarnya. Oke. Okay. Ini. Apa sih nih ya? Kalau gak salah. Coba. Oh iya dong. Extend, retract, turn left, turn right. Oke. Okay. Ini udah limitnya gak sih? Siapa ini nembakin gue ini? Udah, gue turun dulu. Oh, ini dia nih, dia. Ini nih. Orang paling... lemah kalau kata gua mah. Oke, sebentar. Makan tuh. Oke, sip, naik lagi. Hilang darah dikit gak ngaruh. Harusnya bisa lah digasin. Kenapa nih gua gak mau naik nih? Oke. Oh, ternyata simpel itu. Oke, ada yang terbuka ternyata. Makan nih. Nah, timpa satu tuh. Enak gak tuh ditimpa tuh. Oke, gimana keluarannya? Oke, sip. Hai. Tinggal makan nih, mana nih yang nembakin gua nih. Oke, gak jauh. Satu. Dua. Tuh. Makan tuh, enak gak tuh. Oke, PR banget nih. Woi, granat. Oke, sip. Uset.
makan tuh. Dan diberdiriin lagi, mantep nih. Makasih banyak nih Combat Jam. Dia baik juga walaupun jangkat ya. Ini shotgun ngapain sih nembakin bodi mobil? Bukan gua yang tembakin, malah bodi mobil yang tembakin. Gak ada logika emang. Oke. Sip, dapat banyak peluru. Ini gue siapin dulu, mana tau ada serangan sih. Kalau kata gua sih gitu. Aduh, malah nyesel di. Makan tuh. Gak ada lagi gak nih? Makan tuh. Ini bawa shotgun ini. Bisa gak sih nembakin yang benar dikit itu? Oke. Satu, dua, tiga. Seru benar, what? Oh my god, bro, ini seru bener dan nggak bohong gua. Ini ada combine gunship. Nggak apa-apa, kita biarin aja. Kita harus lompat sini. Kayak di film Fast and Furious gitu loh gua. Fast and Furious, apalagi film itulah. Film apa tuh gua lupa. Mission Impossible gak sih yang ada mobil-mobilnya sama James Bond gitu? Pokoknya ada adegan mobil-mobil gitu lah. Gua rasanya kayak gitu banget. Oke, kita biarin aja. Kita langsung gas aja, gak apa-apa. Dibiarin aja, tembakin. Mungkin gua udah sampai di tahun berikutnya. Oke, ini kita tembus slot mana ini ya? Wah, apa ini? Apa ini yang nempel mobil ini nih? Aduh, nempel. Wih, bawa. Aduh, duduk. Wait. Hati. Pokoknya lu jangan buat stupidity ya, Sky. Wait, no! Asema Terminator Subject Freeman. Aduh, iya malahan jatuh lagi. Gak macet kencet ini tadi. Nah, tuh kan. Gua langsung miring ini. Gak bisa nih gua nih ya. Oke, buang aja ini mah. Ini bukannya ini. Bukan yang ada di apa itu. Yang ada di tempatnya Alex itu kan sih. Oke, makan kalian. Gue bawa pake ini dah. Ntar ada satu biru. Halo, selamat pagi. Oh, ini sakit. Ini lebih sakit loh daripada SMG. Cuman pelurunya aja nih yang kurang kalau kata gue. Makin nambah dong. Ada buat shotgun ini nih. Mana nih orang-orang sini nih? Lo orang pikir gua takut? Enggak dong. Main lah keroyokan. 1000 lawan satu pun bisa gua. Gak ada obat emang. Oke, kita naik lagi ini kendaraan, kita langsung ke sekolah aja. Pokoknya gue gak boleh sampai nyemplung lagi nih, mati konyol gue tadi malam. Oke, sip, mati semua. Ini malah nyangkut dong. Ini gimana? Ini gimana nih lewatnya? Sip, nyangkut, oke, sip, nyangkut, sip, sip, dah, sip, dah, nyangkut langsung dong. Auto nyangkut guys. Ini gue langsung ini aja nih mobil gue pergiin dulu. Oke, ini kayaknya bisa nih gue hancur ini. Dipindahin tuh mobilnya ternyata.
Oh gitu loh caranya. Tinggal diledakin dah, gua bisa aja. Entah tak ada sub baru, biarin dah. Gua tinggalin aja lah ya. Oke, okay. Hilang nyawa dikit nggak ngaruh dan kita stuck. Gara-gara nih benda. Oke, okay. Oh ada penghalang sepertinya nih. Sip, kita harus lawan orang-orang ini. Makan tuh langsung mati kalian. Barel. Tuh. Mana tahu sebentar. Dirasa gua enggak enak ini. Aduh kok malah kena tapi enggak apa-apa, enggak ngaruh. Aduh nah ini nih. Oh, mana tuh ada yang shotgun? Sebentar. Siapa yang nembakin gua nih? Makanin. Oh, dilempar ke air meledak. Kayak gua takut kalau misalkan ini gua cemplungin aja dah. Biar rugi mereka. Langsung hancur tuh. Aduh, ada-ada aja nih game-nya, benar-benar. Nah, langsung buka tuh. Ini mobilnya hebat juga nih. Ini kalau di dunia nyata harusnya hancur sih dilempar barel, tapi ini dilempar barel malahan dia masih utuh ini. Kok bisa sih? Aduh, malah selip mobilnya. Aduh. Ya, ini kayak licin bener deh. Gua kalau di gimot bisa, di hapus malah kayak licin betul nih mobil. Kalau loading mah apalagi. Oke, kayaknya kita menuju ke suatu tempat sepertinya. Enak gak tuh kita aprak tuh. Wow, sepertinya kita harus ke situ. Ini tempat pencetan kereta api kan? Coba, ya dihalang. Hampir aja. Dan ya terhalang. Banyak nih kami nih keroyok nih. Makan tuh satu. Makan nih lontong nih. Nih. Easy lemon squeezy. Easy banget dah. Oke, ini gua harus mengambil roket seperti perlu. Dan gua harus lompat ke sini. Sebentar. Oops. Oke. Kita ambil dulu darah sama armor. Oke, skip. Dan kayaknya kita harus kesini deh. Kalau nggak salah ya. Oke, loading lama. Seperti biasa, loading lama. Wah, ada roket juga di sini. Lompat nggak nih gua nih? Bisa nggak ya? Bisa lah harusnya. Ntar, ini biar gua nggak ini ya, gua save dulu lah. Oke, sip, kita gampang. Oke, headcrab gitu doang. Kok gua kayak dengar suara combine ya? Oke, no! Duh, malah jatuh lagi.
ngulang lagi nih, gue harus lompat-lompat ini. Aduh. Nah ini kenapa lagi gue malah kayak kena sesuatu nih. Gue tadi kayaknya kena sesuatu ya, terus kayak ya terus gue jatuh gitu aja. Oke, salah sini. Tidak apa-apa lah. Ini ada. Widi, sniper nggak tuh? Bisa zoom? Oh bisa. Sebentar, ada sesuatu. Oh, nih makan nih, sniper nih. Gampang-gampang banget dah. Oke, gue harus kesep lagi nih biar gue nggak jatuh kayak tadi. Itu sama aja kematian tuh konyol betul gue. Gue pelan-pelan aja kayaknya ya. Oke, harus pelan-pelan. Aduh kaget gue. Oke, gue kayaknya nyiapin shotgun aja kali ya. Ada suara langkah kaki siapa itu? Langkah kaki gua kali ya? Nggak tahu juga bang. Headshot. Diserang. Makan tuh. Sabar, gua belum siap. Aduh. Luar. Oke. Ada lagi nggak nih suplai atau apa gitu? Oke, darah sama peluru ini. Ini tadi udah mati. Sebentar, ada orang di sana gua. Wah, granat. Hampir aja. Hampir mati gua. Makan nih. Enggak kena lagi. Malah lempar granat. Makan tuh. Hai. Wih, langsung gantung loh itu. Duh, tapi sakit sih shotgun sih kalau kata gua mah. Makan tuh. Oh ini nih yang bawa shotgun ini nih. Bukan mati juga nanti ya. Hehehe. Main-main loh dengan gua. Oke, pencet apa ini? Ini kali ya. Ayo dong, bener dong. Sip. Kayaknya gua ini dulu. Kok gue kayak denger suara heli ya? Kenapa nih? Oke, sip, gunship ternyata. Oke, sip, gunship. Down kan nih? Down lah ya. Ini pecahin dulu, katanya gue takut ini malah meledak lagi. Gak boleh nih, harus gue lawan ini nih. Aduh! Kena gak tuh? Oke, enggak ya? Kena gak sih? Kalau kata gue mah enggak sih. Enggak kena. Oh, kena deng. Mantap, kena. Oke, ternyata ada yang nyerang gue malah. Ini lagi. Kena dong ternyata. Gue kira gak kena tadi. Oke. Oke, sip. Ini ada nyerang pakai ini senjata. Ini sakit. Soalnya ini damage-nya ini sakit banget. Nggak didatangin gunship lagi kan? Enggak lah ya, oh ini ada darah, ini gua malah lupa ambil. Kebodohan gua. Oke, kayaknya aman-aman aja nih semenjak itu tadi. Akhirnya jangan jatuh. Please jangan jatuh. Oke, aman. Udah kisi dong. Kesip. Hampir aja.
Oke, gue malu pengesep. Kalau gue ngesep di sakutnya kena sial. Jadi, apa boleh buat? Oke, aman. Oke, gue bisa lah ya lompat dari sini. Aduh, malah gagal. Yaudah, nggak apa-apa lah. Masih ada darah kok di sana. Ingat gue. Tatar gue lihat ada apa itu tuh. Siapa itu? Ini mah zombie yang beracun nih, itu bukan sih? Iya, ini mah zombie yang beracun tadi di depan pintu nih gua nih. Aduh, harus gua bomin ini. Ya ini nih. Surprise, motherfucker. Ya, gak kena. Oh, mumpung lagi markas berantem nih. Lah, granatnya mana ini coba? Oke. Tuh. Gue gak bisa nih, gue bomin aja lah. Sebentar, gue bisa nih gue jump scare mereka ini. Mana mereka ini? Oke, surprise! Mana apakah? Hihi, bener dah. Oke, gue bisa langsung ke sana. Wuh, kaget gue. Langsung di back. Langsung di backing gak tuh. Kempung mereka lagi ini. Aduh, sebentar. Gue diserang nih. Banyak end client sini nih. Oh, bahaya. Terus, aus. Stamina gue malah habis lagi kan. Bangke emang di game-nya. Tapi, gak apa-apa. Ada suplai nggak? Oke, udah full. Save dulu lah ya. Oke, langsung kita gaskan rem dong, teman-teman. Ada suara kereta apa itu? Oke dah, nggak apa-apa. Bisa lah ya, kita belok lah ya. No! Ya, kenapa bentar? Aduh, ya ampun. Wah, kenapa ini? Subject Terminator, Subject Freeman, Failure to Proceed. What on earth, bro? Gimana nih kok gue malah mental gini nih? Gue udah pas loh itunya nih. Udah pas nih ya. Gue ini udah anteng-anteng, gue ini udah bener nih. Bro, masih aja kena terbang tuh. So, I believe I can play. What the hell, man? Aduh. Gimana nih cara... Sebentar, gua ada ide nih, ide yang sangat jenius ini yang tidak pernah dipikirkan oleh gua. Oh my god, 200 IQ nih bisa nih, buat pikiran nih kalau misalkan gua gak bisa anteng-anteng nih. Oke, ada suara ini, masuk gas full. Bisa lah ya. Coba gua lihat nih ya, bisa nih. Trik gua ini pasti harus berhasil. Si? Sudah gue bilang? Bisa lah ya. Bro, ya ampun, aduh. Bro. Ancang-ancang gue udah bagus tadi. Aduh, malah. Sudah coba lagi, kayaknya gue terlalu buru-buru deh ini. Ih, mati. Konyol kan ujung-ujungnya. Ya, wah. Oke, ini ada suara kereta apinya. Kita langsung nih. Sip. Mana nih? Oke. Sip, bisa lah ya. Lihat tuh. Lewatlah. Lewat. Gak peduli gua. Oke. HP itu meledak. Tiba-tiba langsung gagal dong misinya.
Gaben, please your game, please. Oh my god. Game jadul, deh. Lupa gua game jadul. Maksud gua nembakin gini doang enggak boleh sih. Gua kayak gak denger suara tembakan gitu loh tadi. Kayak ada suara meledak-meledak ya tadi tuh ya. Terus ya tiba-tiba misalnya langsung gagal. Gua gak tau apa-apa sih dengan soal itu. Bukan gua juga ada kelopernya ngapain. Oke, kita udah masukin terowongan yang ini. Oke, gak ada siapa-siapa lah. Ya, terowongannya kayaknya sepi betul. Sand trap, apaan tuh sand trap? Wah, ada zombie, langsung tuh gua tabrak. Wah, zombie nih, bangun dong. Oh, kayaknya serem bener ya tempat ini ya. Nih, ini tempat apaan ini? Ini kayaknya ini adalah biarin dah. Gua harus fokus. Oh my god, banyak tuh zombie-zombie yang ini nih. Yang lompat ini nih. Oke, langsung. Bisa enggak? Nah, gitu doang, gampang lah, gampang-gampang banget. Oke, kita gasin lagi. Wih, nyuper-nyuper ini suka betul kan. Ada lagi nggak nih yang lain nih, btw nih. Oke nih, gua harus nyalo tempat apaan lagi tuh. Lompat tuh gua. Easy banget dah ngindarin mereka itu. Dan ini gak ada ininya, gua takut nyemplung. Kayak tadi tuh udah nyemplung. Nah, lubang tuh untung aja berhasil bisa gua ngindarinnya. Kalau mau kalau konyol ini nih sebenarnya gara-gara kekonyolan gua sih. Sip, sip, ini apa lagi nih, ada yang mana nih? Aduh, apalagi nih? Hai, oi. Yang bapak ada darah, langsung masukin. Set ini sadis banget ini. Kenapa harus? Udah. Oke. Okay. Oh, pasangin baterai itu berat benar berarti gue nih. Kayaknya gansip di mana-mana deh gue. Harus siap-siap shotgun ini. Dan oke, okay, sini nih. Gue shotgun ini aja enak kali ya. Kayaknya tau gue. Makan tuh. Kue lebaran. Makan nih. Baru gue nyumpet dulu. Aduh. Bentar. Makan tuh. Suka gak? Yeay, ditempelin nih sama nih. Sama ini gak tau gue apaan. Udah, langsung aja kabur lah, biarin dah. Bye bye. Langsung tuh gue tinggalin tuh. Aduh, kotak bener nih game. Harusnya game kematian malah jadi game kocak. Buset, buset. Tuh ada-ada aja emang. Tapi di sisi lain gue suka juga nih game. Gue di sisi lain suka juga nih sama nih game Half-Life ya. Aduh. Oke nih kita. Oh udah nyampe ya rupanya. Yo kenapa ya?
Okay, you made it. Radio chatter. They're looking for your car. Ada yang ngincar mobil gua, tah? Okay, Doc. You'll have to go on foot from here. There's a secret path along the cliffside, but no one's going anywhere until we fight off this attack. Having you here to fight alongside is going to make a big difference for morale. Oh, crap. Here come the dropships. Dropship. Waduh, perang nih. Tahu gua nih. Nah, itu dia tuh dropshipnya tuh. Oke, siap nih gua. Gua udah ada nih senjata mematikan. Aduh, sebentar. Ini curang bener nih. Curang betul, sumpah itu curang banget. Ini dia malah nembakin duluan. Bensin. Perang. Oke, peluru SMG rupanya. Gua pakai kompor juga bisa gua nih gua. Kan? Saya dapat granat lumayan. Mana? Dropship lagi. Bar mana nih? Oke, si banyak. Makan nih, enak gak lu? Duh, ini masih nembakin lagi, curang betul emang. Ini juga tembus lagi kan? Eh, masuk sini cepet. Tuh, oke sih, makanan gak apa-apa. Ntar gua tembakin dulu. Lempar aku granat. Walaupun gua gak tahu tuh granat yang ke mana. Masih tuh, oke sip. Favorite moment nih. Buat sniping juga nih orang-orang. Bisa nih gua. Walaupun pelurunya tinggal satu, biarin dah, gak ngaruh. Bisa cari lagi tuh peluru. Peluru sniper. Ntar gua pantau dulu nih. Gua pengen sih ngelempar granat. Oke. Aduh, sebentar. Mana nih sniper gua nih? Ntar gua harus iniin dulu nih orang. Wait a second. Sebentar gua. Ih, granat dari datang dari mana dah? Nah, oh, mati nih orang. Aduh. Mana nih gua pakai gun SMG gua nih. Oh, apaan sih? Main nyumput lo di shotgunin mati. Nah, ini siapa? Masuk dari rumah boleh juga ini. Sip, ada lagi enggak? Ada lagi enggak nih? Maju lo sini satu. Oh, di situ. Oke. Lu malah jatuh. Gua sekarat teman-teman. Mati orang. Makan tuh. Ya, habis lagi peluru sniper gua. Sekarat. Oke, sip, jangan sampai sekarat. Aman, jangan sampai sekarat pokoknya. Aman, ampun dah. Aduh, ada supply gak sih? Aman, ada. Oke, armor, darah, ada yang masuk. Sebentar. Makan nih, kalau lebaran. Satu, dua, siap. Oke, ini kayaknya yang itu tadi. Buset, barbar betul. Kayak gua nih, lagi mode barbar nih. Bisa lah ya gua lawannya. Banyak roket. Woi, mana lu? Sini lu, serang gua sekarang cepet. Oke, sip. Kena satu. Kena lagi nih. Aduh, malah. Sebentar. Gua ambil lagi.
Oh nggak, belum. Aduh, roketnya ini susah betul. Nggak apa-apa. Oke, kena dua. Ayo, lontong meledak. Hehe. Mantap jiwa emang. Mantap jiwa emang. Wah, senang ya. Suka gua mini game ini lama-lama. This way, Dr. Freeman. We'll take the cliff path before another gunship finds us. Okay. Wait, sebentar. Oh, gue bisa tinggal ini aja sih. Right ini kok here. Ini yeah. Ya, guys. Watch your step. Okay, kenapa? Wait, pintu rahasia ini. Pantesan pintu rahasia. Sorry, Freeman. Yeah, lu mau ikut? Atau gak usah? Yaudah, gua aja. Dadah, ya. Yeah. Gua ada misi penting yang harus gua lakukan. Dan mereka malah perang, lanjut perang. Waduh. Ini gua harus sana. Oke, gua bakal nyampe ke Vortigon Base kali ya. Gas. Kan kita lompat-lompat aja. Kalau jalan pam, kalau lari nih nguras stamina nih udah cepet juga. You there. Stop where you are. Yeah, stay on the rocks. Don't step on the sand. It makes the antlions crazy. Last yeah, don't move. No. Kenapa nih? Aduh, malah gue megang pistol nih, bodoh banget lah. Dear God. Poor Laszlo. The finest mind of his generation. To come to such an end. Aduh. We were heading for the Vortigon camp, hoping to pick up some bug baits so these damn things would leave us alone. Without Laszlo. What's the point? I know you tried to help. I'll stay with him a while. There's something I have to do. Yeah, okay. Go ahead. And I hope you have better luck than we had. Ya udahlah, padahal gua pengen nemenin lu sih, cuman... Remember to stay off the sand! The antlions are edgy right yeah. Now. Yeah. Sebentar. Oh, hampir aja. Oke. Oops. Seperti ada ini kotak. Udah penuh ternyata. Oke, bisa nggak nih ya gue lompat? Bisa dong. Oke. Bisa gue. Sip. Oke. Nah, ini perjalanan panjang sih nih kayaknya. Gue nggak boleh nyentuh nih pasir-pasir. Hati-hati, kok gue malah jadi ngeri ya. Nah, siapa itu bisa? Oke, sepertinya revolver gue habis. Oke, ada sesuatu di situ, malah nggak nyampe lagi. Supply, mantap. Oke, okay, pistol. Oke, okay, full. Tuh, salah arah lagi gua. Aduh, Rahman lagi. Oh, cuma satu. Malah nggak pasir lagi. Tuh, sebentar. Untung masih banyak armor. Ini gua harus lari kemana nih? Aduh, sebentar. Ampun. Aduh,
Ya ampun. Helm. Wih mantap nih jiwa, mantap jiwa, kok malah jadi nambah seru ini. Kejar-kejaran kayak di film film India. Oke, gue harus lompat sini. Oh, kirain hampir aja. Super second detik. Oke. Bisa, yuk. Iya. Aduh, kok gak bisa ya? Oh, ada ini, deng. What on earth, bro? Yeah, masa gak bisa sih? Gue mau pindah ke sana, loh. Apa harus lompat sambil ini kali? Coba ya. Oke sip, gak bisa. Terbukti gak bisa. Yaudah gak apa-apa. Gue masih ada jalan lain untuk menuju ke sana. Oh, gue bingung ya mau kemana ya. Ntar. Ada ini sih. Kenapa gak dari tadi ya? Gue gak kepikiran loh. Cobain head, jangan jatuh. Jangan nih. Bisa dong, mantap. GG juga otak gue nih ya. Oke. Oke, harus bawain ini. Gak bisa sih. Oke, sip. Kan ada supply kan. Aduh duh, malah kena ini lagi. Oh, gua malah keinget yang itu, yang kemarin itu ya. Juga darah. Wah, mama mati. Besar dong, malah kira. Nah, kenapa lagi ini? Malah mati emangnya. Untung ini benda tumpul loh, kalau benda tajam mah langsung mati gua. Emang benda tumpul gak sakit-sakit banget. Kalau ketimpa pun masih hidup lah. Ini apa ini? Oh, buat nyalain itu. Sumpernya. Eh, matiin. Malah spawn lagi yang kliennya kan. Spawn gak sih, ngaring? Gak tau deh, gua nekat aja lah. Gua hidupin lagi aja. Gak ada tanda-tanda buat spawn gitu, nian lainnya. Oke, sip. Maju. Duh. Makan tuh. Oke, sip. Sebentar, gua harus kabur. Oke, sip, mantap. Masih ikutin gak tuh? Makan nih. Sip. Oke, okay. Pasir di sini. Apa tuh? Bener-bener, gimana nih? Waduh. Aduh, tolong. Au, iya, hampir aja. Aduh, tolong. Gimana nih? Tolong. Woy, orang lihat gua, tolong. Aduh. Sip, dah, gak bisa gua. Woy, hampir aja. Ini bawa temennya.
Hampir aja. Apa nih? The free man must follow. Okay, gua harus ikutin lu. The free men will do wise to heed our extraction of the Myrmidon's aromatic theropods. The process is not entirely hygienic, therefore, stand aside. Okay. Uy, apa ini? Uy, apa ini? Free men will have need of these theropods on the path ahead. Gather them now. Kok kayaknya gua kepikiran sesuatu nih ya. Kayak megang apa gitu. If you know what I mean. Hanya kita berdua yang tahu. Oke, hentikan itu. Kita akan langsung gas. Lu belum hilangin kebiasaan gua. Tapi kayak megangin squishy gak sih? Betul-betul. I swear by the theropods myself. Theropods apaan tuh? Oke, gua udah nyampe di sini. Gua penasaran nih, di game ini gak bisa friendly fire. Cuman Bang Litbox waktu itu sempat mainin Aftrap ini. The antlions won't bother you now, Doc. Gak bisa ya. Ini udah bisa dibakar deh. You're a regular antlion now. Oh, wait. Kok gak bisa ya? Gak tau deh. Kok kenapa gak bisa? Bentar. Get going, Dr. Freeman. Nova Prospect is just ahead. Oke. Kayaknya kita sampai di sini dulu dengan game Half-Life-nya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Soalnya sampai di sini dulu. Gua accept dulu ini. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kenapa gua ulangin ya? Yaudah, biarin dah. Dan tentu saja jangan lupa untuk masuk ke server Metaverse 2077. Itu server Bang Litbox. Dan sampai di sini dan goodbye, Retro City Residence.